Oke, halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Sebelumnya kita sudah pernah mengetes drone MJX Bug 16 Pro ini. Kita coba menerbangkan di Jembatan Suramadu. Dan hasilnya agak sedikit mengecewakan ya, karena jarak ataupun range dari MJX Bug 16 Pro ini tidak bisa jauh. Jadi pada hari ini kita kedatangan lagi satu buah MJX Bug 16 Pro dari salah satu distributor di Indonesia, di mana ini sudah kita tandai ya. Untuk yang A ya, yang A ini merupakan drone yang sebelumnya kita review ya, yang sudah pernah saya terbangkan, dan yang B ini yang baru datang. Oke, jadi bagaimanakah hasil jarak ataupun range dari kedua drone ini ya? Jadi apakah sama ataukah berbeda? Oke, jadi seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Baik, sekarang kita akan langsung mencoba drone yang kemarin saya terbangkan. Tapi sekarang kita menggunakan HP yang berbeda. Ini menggunakan HP Samsung A7, oke? Baik, langsung saja. Oke, jadi kita naikkan. Ya, kita rekam maju. Oke, kita rekam dulu ya. Kita rekam dulu. Dan sekaligus kita rekam dengan kualitas 4K. Kita rekam, ya. Kita pakai speed yang high ya. Oke, sekarang kita coba majukan. Kita coba maju terus. Oke, naikkan. Ini sudah di ketinggian 20 meter. Kita naikkan lagi. Ketinggian 30 meter. Masih bisa live di jarak 100 meter. Oke, kita maju terus. Ketinggian 60 meter. Oke, kita stop di 60 meter. Ini masih live ya, sudah di jarak 300 meter. Oke, jadi ini masih live. Kita majukan terus. Kita majukan terus. Oke, masih live di 400 meter. Ya. Oke, ternyata HP juga pengaruh ya. Ini masih live di 400 meter. Oke, kita terus, dan text no signal. Text no signal ya. Jadi di 500 meter sudah off. Tapi di ini, oke, 549. Di remote control sudah menunjukkan 549. Ya, dan drone-nya tidak maju. Masih di 557. Apakah dia maju terus? Jadi ini sudah lost di 500 meter. Oke, ini masih merekam, kita tunggu. Ya, sepertinya dia sudah return to home ya. Jadi di jarak drone yang pertama ini, di jarak 500-an meter untuk FPV-nya, dan jarak terbangnya juga 500-an meter. Sudah lost ya, dengan menggunakan HP baru, HP Samsung A7. Oke, jadi drone yang pertama ini menggunakan HP terbaru, ulangi, HP yang baru ya, HP Samsung A7. Jadi jarak FPV-nya bisa sampai 400-500-an. Baik, sekarang kita akan coba menerbangkan MJX Bug 16 Pro yang baru datang dari salah satu distributor ya. Jadi ini tandanya B ya, bisa kalian lihat tandanya B, dan ini di remote control yang B ya. Dan ini HP-nya kita gunakan HP saya yang kemarin saya gunakan untuk menerbangkan MJX Bug 16 Pro yang kemarin. Oke, langsung saja coba kita start motor. Baik, seberapakah jarak yang bisa ditempuh oleh MJX Bug 16 Pro yang baru ini? Oke, kita naikkan. Ya, kita majukan. Dan sudah kita rekam ya. Oke, kita naikkan. Kita miringkan sedikit, bagus. Ya, kita coba terbangkan di ketinggian 60 meter juga. Oke, ini jaraknya sudah 100 meter. Di ketinggian 40 meter sekarang. Oke, kita majukan terus. Ini jaraknya 195, 216 dengan ketinggian. Oh, sudah lost ya. Sudah lost. Nah, tapi di remote control masih ada. Oh, ternyata sepertinya HP-nya ini ya. Oke, jadi kita lihat di remote control, kita agak mundur sedikit biar kelihatan. Oke, ini bisa tidak dilihat ya, di remote control sudah 558. Oke, ini 610, 617. Oke, jadi kita lihat 600,
ini terus, tapi FPV-nya sudah loss ya. Oke, ini sudah di 700 jaraknya. 712. Oke, 754. Masih di 754. Ini agak terang di sini ya. Ini 772. 772, 785. Oke, kita teruskan. Ini masih di 785. Apakah dia masih bisa? Terus. Oke, jadi maksimal jaraknya di 785 sepertinya ya. Ini sudah tidak mau maju lagi. Ya. Oke, ini masih belum return to home dia. Masih di 785. Masih diam dia di 785. Oke, dan belum return to home. Tapi sayangnya jaraknya hanya FPV-nya ya di 200 meter. Coba nanti kita gunakan HP yang satunya, yang tadi, yang pertama tadi. Oke, ini sudah return to home dia. Oke, sudah return to home. Ini ada gambar return to home-nya. Ya, jadi di sini panas sekali ya. Ini jaraknya sekarang sudah 373. Oke. Jadi dia sudah return to home drone-nya. Gimana jarak menggunakan HP ini? HP Realme 3 Pro saya hanya 200 meter FPV-nya. Hanya 200 meter. Untuk jarak realnya ataupun jarak kontrolnya sekitar 700-an meter. 785 tadi maksimal. Ya. Oke, kita matikan dulu. Baik, jadi untuk drone MJX Spark 16 Pro ini menggunakan HP saya, Realme 3 Pro, jarak FPV-nya hanya di 200 meteran, di mana untuk jarak kontrolnya dari remote kontrolnya sekitar 785. Jadi sekarang kita akan coba lagi, saya masih penasaran ya, karena jaraknya kok masih hanya 200 meter untuk live FPV-nya, kita coba menggunakan HP yang tadi, HP Samsung A7. Baik, sekarang kita akan mencoba lagi drone MJX Spark 16 Pro yang baru, yang B ini ya. Ini yang B, ini juga yang B, menggunakan HP yang satunya, yaitu HP Samsung A7. Oke, langsung saja kita start motor. Berapakah jarak yang bisa ditempuh live FPV-nya menggunakan HP Samsung A7 ini? Oke, langsung naik. Ya, kita majukan. Baik, langsung rekam. Oke, kita langsung maju. Ya, langsung naik sedikit. Oke, ini jaraknya sudah di 100 meter. Oke, terus masih naik. Dan ini masih agak miring, entah kenapa miring ya hasil videonya. Oke, ini live-nya di 217 meter, masih live. Oke, dan masih di 300 meter, masih live. Oh, ternyata ini lebih bagus ya HP-nya. Jadi HP juga pengaruh juga ya. Oke, ini sudah di ketinggian di 78 meter. Oke, terus masih live di 472 meter. Oke, masih live dan masih putus, sudah mulai putus-putus ya. Dan last di 522. Live lagi, ini hijau lagi dia. Oke, di remote control 647 meter. Ya. Di remote control 681 meter. Oke, dan sudah return to home. Dan sudah return to home. Oke. Jadi memang jaraknya memang maksimal 800 meter ini untuk drone MJX Spark 16 Pro ini. Tapi untuk FPV-nya, untuk menggunakan, apabila menggunakan HP Samsung A7 ini lebih bagus ya. Jadi HP juga berpengaruh untuk jarak ya. Untuk jarak dari live FPV-nya. Oke, kita tunggu. Oke, ini dia. Jadi dengan menggunakan HP Samsung A7 untuk live FPV dari drone MJX Spark 16 Pro ini bisa lebih jauh dibandingkan dengan menggunakan HP Realme 3 Pro. Baik, demikianlah hasil tes terbang dari dua drone MJX Spark 16 Pro ini. Untuk kesimpulannya, jarak live FPV itu dipengaruhi oleh smartphone juga ya.
Jadi untuk tadi kita gunakan Samsung A7 untuk jarak live-nya lebih jauh dibandingkan dengan menggunakan HP Realme 3 Pro. Tapi untuk jarak remote control-nya sendiri ini hanya maksimal di 700-an meter. Jadi kita cek saja di internet untuk spesifikasi dari MJX Buds 16 Pro ini memang maksimal hanya 800 meter. Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih.